Sekretaris Daerah Aceh, Takwallah, membahas penanganan COVID-19 di Aceh bersama tim dari Kemenkes Republik Indonesia yang dipimpin staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dr. Maria Mubarika, di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Senin 28 September 2020. Kedatangan tim ini guna membahas langkah lanjut penanganan COVID-19 di tengah peningkatan jumlah kasus positif di Aceh. Sekda Aceh Takwallah dalam penjelasannya di hadapan tim menguraikan seluruh langkah penanganan yang selama ini diterapkan pemerintah Aceh, mulai dari beragam bentuk sosialisasi hingga penegakan protokol kesehatan. Semua upaya terus dilakukan pemerintah Aceh dalam memutus rantai penularan COVID-19, ujar Takwallah. Sementara, staf khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dr. Maria Mubarika, dalam sambutannya menjelaskan pihaknya datang ke Aceh sebagai utusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk berdiskusi dengan pemerintah Aceh dalam upaya bersama melawan COVID-19. Maria mengatakan, dalam penanganan COVID-19 sangat dibutuhkan pendataan yang lengkap. Setiap warga yang positif, kata Maria, harus didata dengan benar mulai dari awal penanganan hingga status terakhir pasien. Maria juga mengatakan, belajar dari pengalaman sejumlah negara yang berhasil menekan angka COVID-19, salah satu kunci keberhasilannya adalah kepatuhan pada penerapan protokol kesehatan. Beberapa negara berhasil melakukannya dengan memutus mata rantai penyebaran dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kata Maria. Selain itu, adalah pemberian pemahaman kepada seluruh masyarakat akan pentingnya kekompakan dalam upaya bersama melawan COVID-19. Maria juga mengatakan pihaknya akan turun ke sejumlah kabupaten dan kota di Aceh dalam upaya mengumpulkan data terkait penanganan COVID-19.